Selamat pagi Tribuners. Hari ini hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran 2022. Dan di Senin ini Bupati Tulungagung Pak Mario Kodrowo dan Bapak Wakil Bupati Tulungagung Bapak Gatot Sunuwiko melakukan halal-bihalal. Ya. Hari ini melakukan halal-bihalal di depan kantor Pemkab Tulungagung dengan para PNS. Dan halal-bihalal ini dilakukan tanpa melakukan jabat tangan. Ya. Jadi seperti ini. Yang paling timur, Pak Bupati beserta istri. Terus kemudian yang di tengah, Wakil Bupati Bapak Gatot Sunuwiko dengan istri. Disusul Pak Sekda, Pak Sukaji dengan istri. Lalu disusul para staf ahli, ya, staf ahli, terus juga dengan para kepala OPD termasuk direktur Rumah Sakit Dr. Rizka dan PDAU perusahaan daerah buka usaha. Mohon diperhatikan pakai masker. Seperti ini, jadi suara PNS ini kali dari ya, yang saya timur sama jangan sampai berlombol ya. Agak timur ya. Banyak terlalu panjang dan belok meliuk ke arah utara.